sarange. Ini kita udah sampai. Oke. Mochi sayang mochi. Yes. Kamsahamnida. Bye. So. Warte. Der fliegt sich, glaube ich. Kein Rauchen zu filmen, oder? Let's go! Later. Sarapan bapau, kita udah check in. Tapi sayangnya kita duduknya harus terpisah karena mama tuh coba dari Austria mau pilih tempat duduk nggak bisa, dan minta tolong sama orang bandara waktu di Vienna juga nggak bisa, nggak tahu kenapa terblokir, mereka nggak bisa change seats-nya kita. Terus aku minta tolong di sini juga ternyata tidak bisa. Jadi kita harus duduknya terpisah. Luar biasa, emang agak aneh sih, tapi ya apa boleh buat. Kita sarapan bapau dulu. Dah Yumi, bye bye. BTS. Dan aku janji sama kakak Menta mau belikan si samgak kimbap ya. This one. Oke, aku beliin dia sama Sowi sama Louis deh. Ini nih. Tuna mayo, ini grilled chicken. Ini yang twin 19 aja nih. Lebih murah. Kita cari deh. Yang mix mana ya? Tuna mayo rice. Ini 1.500. Oh, ini yang di mix. Ini bibimbap, Jeonju bibimbap. Aku mau coba beberapa deh. Dan ini mama borong. Wow, ini pasti Kido senang ini si Trio dibawain ini. Enak banget soalnya rasanya, dan di sini lebih murah ya. Kita ada beli di kota yang dekat kita itu duo juga, twin, tapi harganya 2.200 kalau nggak salah. Ini 1.900 aja nih dua. Tuh, dan expirednya juga pas, expired date-nya. Oke, ini aku harus packing di hand carry ya. Biar nggak repot nenteng-nenteng kayak gini. Kenapa? Kamu kenapa sih? Kenapa sih? Aai, mochi aai. Ayo kita masuk. Let's go. Yumi. Yumi, dah. 2A please. Oke. Oke. 감사합니다. Achtung, hati-hati. Oh. So richtig saftig. Yumi, komm. Yumi. A few moments later. Hello, my name is Elsa. Annyeong. Please come and say Airstar. If you need any help from me. Look Yumi. Hi, bilang halo. Look Yumi. Tap. Tap. Esen? This one? Ah, okay. Bilang bye-bye. Bye-bye. Wow. Bye bye. Kita udah ngelewatin imigrasi. Yumi mainan sama si robot itu. Dior Savage. Oke, kita cari gate kita ya. Di depan sana gate kita tuh. Aku ngantuk banget itu. Mana sih? Hihihi. Hai. Yumi-chan. Bye-bye. See you again. Bye-bye. Come. Come Yumi. Pass on. Yumi-chan come. Who gives to him? Bye-bye. Yumi-chan. Glai ya, Glai. Tunggu ya, tunggu. Bye-bye. Bye-bye. See you again. Come. Bye Yumi. Kakak. Louis. Mana Louis? Louis. Kakak. Ya come Yumi. Come. Dan kita duduk terpisah. Tapi nggak apa-apa sih, karena selama Yumi-chan gak ngeliat mamanya, dia anteng sama bapaknya. Coba kalau mamanya dia lihat, waduh, maunya nempelin aku terus, gengs. Lagian ini sempit kan, kalau buat abang kayaknya kasihan dia gitu loh. kakinya lebih leluasa karena duduknya di depan dengan besinet kan. Jadi abang santai gitu loh. Kembali kembali pucat dia, kembali pucat. Asik juga di belakang gini ya. Karena pilihannya itu pas aku lihat online check-in, kalau nggak depan yang besinet, terus mereka duduk di sini, atau satu besinet depan dan dua di belakang, atau dua di belakang ini dan besinet langsung di sini nih, di sebelah. Jadi aku pilih langsung di situ kan. Terus Korean Air yang di Vina bilang mungkin nanti pas di Korea bisa change seat gitu, ternyata nggak bisa sama sekali karena pesawatnya full. Ya udahlah. Dan mereka yang di Vina nggak bisa ngutak-ngatik, terblokir gitu loh. Aku juga pas di Vina nggak bisa ngutak-ngatik, pas di Austria nggak bisa ngutak-ngatik sama sekali. Terus katanya kira-kira sehari sebelum terbang coba dicek lagi dan itu fix kayak gitu. Nggak berubah sama sekali, kayak waktu di Austria sama sewaktu di sini juga nggak bisa sama sekali diutak-atik. Biasanya kan kita bisa online check-in tuh 2 hari sebelum terbang, dan itu pasti berubah gitu loh, dan itu pasti info tempat duduknya berubah. Rupanya nggak sama sekali, masih fix seperti yang 2 minggu yang lalu. Apa mau dikata? Nanti ganti-gantian atau Yumi-chan kesini kali nanti sama aku. Yang penting abang aman lah gitu kan, dia tempatnya lebih leluasa. Dan lucunya dari awal sebenarnya Yumi-chan tuh terdaftarnya sama abang, ikut abang bukan ikut aku. Cuma kan yang waktu terbang kesininya kan bisa mereka bantu ya, biar kita bertiga duduk bareng. Nah disitu ya nggak masalah dia duduk sama abang di ujung atau duduk sama aku di ujung gitu loh, karena basinetnya cuma di ujung-ujung doang. Sayang banget, memang agak-agak aneh sih.